Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Hadirin undangan yang terhormat, tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Efikasi Implantasi Sel Punca Mesenkimal Tali Pusat dengan Bantuan Scaffold Komposit Hidroksiapatit Kitosan Gelatin dan BMP2 untuk menutup defek tulang alveolus pada model Capra Hircus. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Haula Lutfia Sukasa, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetika konsultan untuk mulai acara ujian. Silakan Prof. Haula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan. Saudara calon dokter, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Silakan. Yang terhormat Promotor Profesor Dr. Haula Sukasa, spesialis bedah plastik, perkenankanlah saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Kompleks kraniofasial merupakan suatu kompleks pada wajah yang terdiri dari berbagai organ dan jaringan. Kompleks organ dan jaringan pada kompleks kraniofasial ini berperan pada proses indera, pada proses berbicara, pada proses mastikasi, dan terutama pada proses estetika. Kemudian ini sangat mempengaruhi aspek-aspek fungsional, estetik, biologis, psikologis, maupun sosial ekonomi pada manusia. Kemudian adanya defek pada tulang wajah atau pada kompleks kraniofasial tersebut merupakan suatu hal yang menjadi suatu tantangan terutama di bidang ilmu bedah plastik karena dia membutuhkan tata laksana multidisiplin ilmu yang bukan hanya bedah plastik saja tapi harus bekerjasama dengan multidisiplin ilmu yang lain seperti bedah saraf, rehabilitasi medik, dan ortodontis. Kemudian untuk defek pada tulang dari kraniofasial tersebut, itu dapat disebabkan suatu kelainan yang bersifat kongenital, berupa sindromik maupun non-sindromik, dan berupa kelainan yang non-kongenital, seperti pada kasus trauma dan pasca ablasi tumor. Defek-defek tersebut paling sering ditemukan pada tulang maksila, tulang palatum, tulang frontal, maupun tulang kranium, dan bisa juga terjadi pada lebih dari satu tulang. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2007, dikatakan bahwa sumbing bibir dan nelangit di Indonesia itu memiliki angka 22,4 per 10.000 kelainan hidup dan merupakan ini merupakan suatu angka yang tertinggi untuk kelainan di bidang bedah plastik. Dan untuk itu kelainan tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta. Sementara sumbing bibir dan langit sendiri adalah merupakan satu defek pada jaringan lunak yang meliputi bibir, langit-langit, dan tulang alveolus pada maksila. 75% pada pasien dengan sumbing bibir langit itu memiliki celah pada tulang alveolus maksilanya. Adanya celah ini menimbulkan masalah estetik, sehingga yang menyebabkan tidak stabilnya arkus maksila, terjadinya misalignment dari gigi, dan gigi kaninus yang tidak dapat erupsi. Demikian juga dapat dijumpai adanya fistula pada anterior pada bagian
anterior nasal dan bisa menimbulkan gangguan periodontal, deviasi hidung, dan gangguan psikologis. Sehingga diperlukan suatu tata laksana untuk menutup celah pada alveolus tersebut. Solusinya adalah menutup dengan menggunakan cangkok tulang atau bone graft. Ini adalah pasien sumbing bibir dan lelangit yang sudah mengalami sudah menjalani operasi penutupan celah pada bibir dan lelangit, tapi tidak dilakukan operasi penutupan celah pada alveolus. Didapatkan bahwa meskipun secara anatomis terlihat baik, tapi secara estetik masih jauh dari normal. Didapatkan bahwa maksila pada pasien ini mengalami retrusi, demikian juga hidung yang dijumpai tidak simetris, terutama pada lubang hidungnya. Kemudian, tata laksana defek tulang alveolus sendiri bisa dilakukan dengan cangkok tulang melalui bahan-bahan autolog, allograft, xenograft, maupun sintetis. Yang menjadi merupakan gold standard pada saat ini adalah penutupan dengan menggunakan tulang autolog menggunakan krista iliaka, meskipun dapat juga dikerjakan melalui tulang tibia maupun calvaria. Namun, tata laksana yang menjadi gold standard ini menimbulkan banyak kekurangan, diantaranya adalah morbiditas pada area donor, terdapat nyeri pada pasca operasi, kemudian terdapat penurunan sensibilitas, terdapat bisa terjadi infeksi hematoma, gangguan berjalan, parut yang jelek, dan durasi operasi yang lama, serta masa perawatan rumah sakit yang panjang, sehingga menimbulkan biaya yang membengkak. Sehingga tidak banyak pasien-pasien dengan bibir sumbing dan langit yang memiliki celah pada alveolus yang akhirnya untuk bersedia untuk melakukan tindakan penutupan defek alveolus tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu alternatif untuk gold standard tadi, yaitu rekayasa jaringan tulang. Rekayasa jaringan atau tissue engineering itu menerapkan konsep the diamond concept, di mana ada empat komponen yang ada di sana. Yang pertama adalah adanya sel osteoprogenitor atau osteogenik, kemudian adanya scaffold yang bersifat sebagai osteoconductive, kemudian adanya growth factor sebagai osteoinduktif, dan adanya lingkungan mekanik. Digambarkan secara skematik jaringan tulang alveolus, penutup rekayasa jaringan tulang alveolus seperti ini, defect alveolus, kemudian bisa ditutup dengan menggunakan sel punca, dengan scaffold yang diberikan growth factor, sehingga bisa bertumbuh menjadi tulang yang baru pada defek. Keunggulan dari metode ini adalah tidak menimbulkan morbiditas pada area donor, waktu lama operasi yang lebih pendek, dan lama perawatan rumah sakit yang lebih singkat. Pasien dapat dikerjakan dengan one day care dengan teknik seperti ini. Kemudian untuk rekayasa jaringan tulang sendiri yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah adanya scaffold atau osteokonduktif dapat terbuat dari berbagai bahan, logam, keramik, polimer, maupun organik dan anorganik. Idealnya scaffold harus mendukung kemampuan osteogenesis dengan kemampuan degradasi dengan kecepatan yang menyerupai pertumbuhan tulang asli. Yang paling umum digunakan adalah campuran antara keramik dan biopolimer. Kemudian sel punca sebagai komponen osteogenesis, dasar kemampuannya dapat dibedakan menjadi unipoten, multipoten, pluripoten, maupun tetipoten. Untuk rekayasa jaringan tulang, dapat digunakan sel punca mesenkimal dari substrum tulang dewasa, lemak, periosteum, embrionik, tali pusat, maupun substrum tulang fetus. Sementara untuk growth factor atau osteoinduksi, dapat digunakan growth factor berupa bone morphogenetic protein 2 atau BMP2, kemudian PDGF dan PRP. Dikatakan di sini sel punca yang dipilih dalam penelitian ini adalah sel punca mesenkimal tali pusat, di mana sel punca mesenkimal tali pusat tersebut memiliki kapasitas diferensiasi yang sangat tinggi, memiliki pola ekspresi gen yang mirip dengan sel punca embrional, memiliki kemampuan self-renewal yang cepat, dan dapat diterima secara etik dan etik mudah didapat. Kemudian scaffold yang digunakan adalah scaffold hidroksiapatit pitoson gelatin yang dikatakan paling sesuai untuk rekayasa jaringan tulang di rongga mulut. Bersifat kuat, lentur, biodegradable, dengan cepat, bersifat antibakterial, dan memudahkan adhesi, pertumbuhan, serta diferensiasi sel. Identifikasi masalah pada penelitian kami adalah defek tulang alveolus pada sumbing bibir dan langit membutuhkan penanganan tepat untuk hasil fungsional dan estetik yang maksimal. Kemudian yang kedua adalah sitotoksisitas dari scaffold biokomposit hidroksiapatit kitosan gelatin untuk rekayasa jaringan tulang di area rongga mulut belum diketahui. Dan yang ketiga adalah kombinasi sel punca mesenkimal tali pusat, scaffold hidroksiapatit kitosan gelatin, dan BMP2 untuk rekonstruksi defek tulang alveolus belum diketahui efikasinya secara in vivo. Pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah sitotoksisitas scaffold komposit hidroksiapatit kitosan gelatin untuk pertumbuhan sel punca mesenkimal tali pusat? Kemudian yang kedua, bagaimanakah perbandingan lama operasi dan kondisi fungsional pasca operasi pada rekayasa jaringan tulang memakai scaffold komposit hidroksiapatit kitosan gelatin BMP2 dengan atau tanpa sel punca mesenkimal tali pusat jika dibandingkan dengan cangkok tulang autolog? Dan yang ketiga, bagaimanakah perbandingan gambaran radiologis dan histologis pada tulang hasil rekayasa jaringan pada defek tulang menggunakan scaffold
komposit hidroksiapatit kesan gelatin BMP2 dengan atau tanpa sel punca mesenkimal dan cangkok tulang otolog. Hipotesis dari penelitian ini adalah scaffold komposit hidroksiapatit kesan gelatin tidak bersifat sitotoksik untuk pertumbuhan sel punca mesenkimal tali pusat. Yang kedua, rekayasa jaringan tulang alveolus dengan kerangka scaffold hidroksiapatit kesan gelatin BMP2 dengan atau tanpa sel punca mesenkimal tali pusat memiliki lama operasi dan kondisi fungsional pasca operasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan cangkok tulang otolog pada model Caprahircus sebagai hewan coba. Yang ketiga, gambaran radiologis pada hasil rekayasa jaringan tulang defek tulang alveolus menggunakan scaffold komposit hidroksiapatit kesan gelatin BMP2 dengan atau tanpa sel punca mesenkimal lebih baik dibandingkan dengan cangkok tulang otolog pada model Caprahircus sebagai hewan coba. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertumbuhan tulang menggunakan kerangka scaffold hidroksiapatit kesan gelatin BMP2 dan atau tanpa sel punca mesenkimal tali pusat dibandingkan dengan cangkok tulang otolog pada defek tulang alveolus hewan coba Caprahircus atau kambing kacang. Tujuan khusus pada penelitian ini adalah menilai sitotoksisitas komposit hidroksiapatit kesan gelatin untuk pertumbuhan sel punca mesenkimal tali pusat membandingkan lama operasi dan membandingkan kondisi fungsional pada operasi rekayasa jaringan tulang, kemudian juga membandingkan gambaran radiologis dan gambaran histologis rekayasa jaringan tulang dengan kerangka scaffold BMP2 dengan atau tanpa sel punca mesenkimal dan cangkok tulang otolog. Manfaat penelitian adalah pada bidang akademik, penelitian ini dapat memberikan tambahan keilmuan mengenai rekonstruksi defek tulang alveolus melalui teknik rekayasa jaringan tulang dengan scaffold hidroksiapatit kesan gelatin BMP2 dan atau tanpa sel punca mesenkimal tali pusat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian lebih lanjut. Pada bidang pelayanan masyarakat, memberikan kontribusi berupa terapi alternatif untuk penanganan pasien bibir sumbing dan langit-langit yang disertai culah tulang alveolus agar dapat memperoleh hasil yang terbaik baik secara fungsional maupun estetik. Metode penelitian ini, terbagi menjadi dua penelitian, yaitu penelitian in vitro dan penelitian in vivo. Untuk penelitian in vitro, uji primer adalah suatu uji primer preliminary antara grup kontrol dengan grup uji coba yang menilai efek sitotoksisitas scaffold dengan menggunakan uji sitotoksisitas MTT. Penelitian dilaksanakan di unit pelayanan terpadu sel punca RCM. Penelitian in vitro toksisitas sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu uji direct dan indirect. Yang dapat diamati adalah kematian sel, jumlah profil sel, perubahan morfologi sel, dan gangguan adisi sel. Dengan indikator inhibition value-nya, jika lebih dari 50%, maka dikatakan toksik. Desain penelitian adalah uji primer experimental in vitro. Kemudian menggunakan alat bahannya adalah scaffold yang merupakan ekstrak dari scaffold hidroksiapatit kesan gelatin, sel punca mesenkimal tali pusat, dan menggunakan juga media kultur. Dan untuk sampel penelitian dibuat 3 kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol sel, kontrol medium, dan scaffold uji coba. Prinsip uji pada uji MTT adalah uji MTT sendiri merupakan uji tetrazolium dye 3,2,5-diphenyl tetrazolium bromide. Jadi ekstrak scaffold dimasukkan ke dalam MTT, kemudian dinilai dengan spektrofotometri menilai optical density-nya berapa. Kemudian untuk penelitian in vivo sendiri adalah menggunakan hewan coba berupa kambing kacang yang memiliki, dipilih kambing kacang karena kambing kacang memiliki kemiripan ukuran, bentuk, dan struktur tulang alveolus seperti manusia usia 10-12 tahun yang merupakan usia di mana pada manusia usia 10-12 tahun ideal dilakukan cangkok tulang alveolus. Kemudian kambing dikarantina selama 4 minggu sebelum diuji dan diberikan perlakuan yang sama untuk semua kambing. Desain penelitian adalah suatu penelitian yang randomized post-test only control group design dilaksanakan di rumah sakit hewan IPB dengan menggunakan sampel 24 hewan coba kambing kacang betina dari peternak lokal di Kabupaten Bogor. Kemudian besar sampel sendiri dihitung dengan rumus Federer di mana kelompok perlakuan ada 6, jumlah sampel 4 per kelompok, sehingga total sampel penelitian ada 24 hewan coba. Yang menjadi kriteria inklusi adalah kambing kacang betina, beratnya 10-30 kg, umur 26-24 bulan, gigi lengkap, dan mampu merumput dengan baik. Dan yang dikeluarkan dari penelitian adalah kambing yang sakit dan mati selama masa adaptasi. Alur penelitian ada seperti ini, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, menjadi 6 kelompok, diamati selama 4 minggu dan 12 minggu, kemudian dilakukan pemeriksaan skor fungsional, radiologis, dan histologis, lalu dilakukan uji statistik. Untuk definisi operasional, variabel bebas pada perlakuan ini adalah perlakuan cangkok tulang autolog, scaffold hidroksiapatit kesan gelatin, dan BMP2 dan sel punca mesenkimal tali pusat, dan scaffold hidroksiapatit kesan gelatin, dan BMP2 tanpa sel punca mesenkimal tali pusat. Variabel terikat yang dinilai adalah, yang pertama adalah skor fungsional, yang kedua adalah skor radiologis, yang ketiga adalah skor histologis.
Skor fungsional menggunakan clinical severity score dari Hager berdasarkan untuk skor radiologis berdasarkan CT scan tiga dimensi dan aplikasi presentasi kindelan, kemudian presentasi tulang baru dan densitas tulang baru menurut Hounsfield units. Sedangkan skor histologis yang dikerjakan adalah dengan menggunakan pewarnaan hematoxylin eosin dinilai skala Mankani, jumlah sel inflamasi dan jumlah neoangiogenesis menurut Atanasio. Alat dan bahan pada penelitian rekayasa jaringan tulang in vivo, scaffold menggunakan scaffold hidroksiapatit ketosan gelatin yang bersifat bioaktif, biodegradable, bioresorsabilitas, osteokonduktif dan antibakterial, cocok untuk daerah rongga mulut. Kemudian, untuk sel punca sendiri menggunakan sel punca mesenkimal tali pusat dengan pertimbangan memiliki kapasitas diferensiasi yang tinggi dengan pola ekspresi gen yang menyupai sel punca embrionial, memiliki kemampuan sel renal yang cepat dan mudah dapat secara dapat diterima secara etik. Untuk growth factor menggunakan bone morphogenetic protein 2 atau BMP2 yang merupakan tergolong pada TGF beta superfamily yang merupakan growth factor untuk perbaikan jaringan. Dalam penelitian ini, scaffold hidroksiapatit ketosan gelatin yang dipakai adalah berbentuk granul yang diproduksi oleh BPPT dengan diameter pori 200-200 mikron. Dibuat dengan menggunakan teknik impregnasi larutan, kemudian granul tersebut dimasukkan ke dalam defek pada kaprahikus yang berukuran 2 × 1,5 × 0,3 cm. Kemudian untuk sel punca mesenkimal tali pusat sendiri adalah sel punca mesenkimal tali pusat yang telah diproduksi oleh UPT sel punca RCM FKUI dengan menggunakan metode kultur primer dengan multiple harvest. Fasasi yang digunakan adalah 3-9. Yang digunakan SMT sel punca mesenkimal tali pusat adalah konsentrasinya 2 × 10^6 sel. Kemudian untuk BMP2 yang digunakan adalah recombinant human BMP2 yang diproduksi oleh Daewoong Farm dengan merek dagang Novosis. Digunakan pada dosis ini adalah 0,5 mg pada tiap 314 mm kubik defek. Dilakukan pembiusan pada kambing yang dilakukan uji coba, yaitu dengan penyuntikan obat atropin, kemudian dibuat silazin dan ketamin. Kemudian proses pemudahan terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap pembuatan defek tulang pada alveolus kambing yang seperti tampak pada gambar di tengah, di mana tulang ini direseksi, kemudian dibuang, defeknya itu akan diisi oleh autolog maupun diisi oleh sel punca maupun scaffold. Kemudian untuk autolog sendiri diambil dari krista iliaka dengan mengambil cancellous bone dengan menggunakan kuret. Kemudian untuk prosedur penilaian fungsional menggunakan clinical severity score dari Hager, yaitu dengan pengamatan kandung langsung di kandang pada hari pertama hingga hari ketiga pasca operasi. Parameter yang dinilai adalah adanya keretakan gigi, konsumsi air, aktivitas, kepincangan, dan ada nilai maksimal 10. Kemudian untuk penilaian radiologi, kami melakukan penilaian semi-kuantitatif dan kualitatif terhadap penutupan defek. Menggunakan kindelan scale, kemudian juga menggunakan presentasi volume tulang baru secara langsung, diukur dengan CT scan 3 dimensi dengan menggunakan software Invisalius dan Autodesk Max Mixer, serta pengukuran Hounsfield unit dengan menggunakan KPEX. Kemudian untuk prosedur penilaian histologi, ada penilaian semi-kuantitatif dengan pemeriksaan dilakukan pada sediaan setelah dilakukan deklasifikasi dengan pewarnaan hematoxylin eosin. Dan nilai adalah menurut skala Mankani, dan kemudian penilaian sel inflamasi dan neoangiogenesis menurut skala Atanasio. Hasil penelitian pembahasan. Pertama, untuk hasil penelitian in vitro, ini dikatakan bahwa scaffold yang digunakan adalah hidroksiapatit dan gelatin. Hidroksiapatit bersifat kaku dengan biodegradasi yang lama, sehingga perlu digabung dengan kitosan dan gelatin. Sementara kitosan sendiri bersifat kation, sehingga dia tidak ada reaksi penolakan dan mudah dibentuk setelah banyak pori-porinya dan bersifat antibakterial. Sementara gelatin yang merupakan bagian turunan dari kolagen bersifat amnion, dia biokompatibel, tidak toksik, lentur, dan mudah terurai, sehingga dapat meningkatkan perekatan sel. Kemudian sel punca mesenkimal tali pusat dan human recombinant BMP2. Kemudian pada hasil penelitian in vitro didapatkan hasil bahwa uji toksisitas didapatkan pada scaffold ekstrak, proliferasi didapatkan pada nilai sekitar 80%, 79%, dan 84%. Sehingga kesimpulan bahwa scaffold hidroksiapatit ketosan gelatin tidak toksik terhadap sel punca mesenkimal tali pusat. Ini adalah tampak gambaran dengan mikroskop, tampak bahwa sel-sel yang tumbuh pada percobaan tersebut. Kemudian indikator toksik dikatakan adalah menurut ISO 10.9935 jika viabilitas sel lebih dari 70%, sehingga scaffold dinilai aman, bisa memudahkan terjadinya adhesi, diferensiasi, proliferasi, dan sekresi matriks ekstrasel.
pertumbuhan scaffold pada percobaan ini tidak mengalami rintangan atau efek supresi dari material sel punca tali pusat, sehingga struktur tiga dimensi dapat tumbuhi sel punca sel kembang tersebut dan dapat memfasilitasi komunikasi seluler. Kemudian pada penelitian in vivo, pada kelompok perlakuan hewan coba dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu masing-masing 4 minggu, 2, 12 minggu, dibagi menjadi 2, kelompok autolog 1, autolog 2, kemudian kelompok sel punca mesenkima tali pusat dengan scaffold, dan kelompok scaffold saja tanpa sel mesenkima tali pusat. Dari lama pembedahan didapatkan bahwa pada kelompok perlakuan atau autolog didapatkan lama pembedahan operasi 50 menit, sementara pada sel punca mesenkima tali pusat didapatkan lama operasi hanya 32-35 menit, sementara pada kelompok scaffold didapatkan lama pembedahan hanya 30 menit. Dan hasil ini adalah bermakna secara statistik. Kemungkinan hal ini terjadi pada kelompok autolog karena dibutuhkan dua prosedur infeksi, yaitu membuat defek dan mengambil cangkok tulang autolog serta persiapan bahan autolog. Sementara pada kelompok sel punca mesenkimal dan scaffold hanya dilakukan satu kali prosedur infeksi, yaitu untuk membuat defek dan bahan scaffold. Hal ini sesuai dengan penelitian lain yang mengatakan, Francis dan Soliman yang mengatakan bahwa cangkok tulang alveolus dengan bahan-bahan yang non-autolog dapat mengurangi waktu operasi 100 menit lebih cepat dibandingkan dengan autolog. Kemudian untuk penilaian fungsional sendiri, dapat terlihat bahwa kelompok sel punca mesenkimal tali pusat dan scaffold menunjukkan skor fungsional yang 94,5% dan 89,9% lebih unggul dibandingkan grup autolog pada hari pengamatan ke-1, ke-2, dan ke-3. Ini menandakan bahwa cangkok tulang alveolus yang memakai tulang autolog memiliki morbiditas yang lebih tinggi pada daerah donor. Jadi pasca operasi, gangguan berjalan, dan masa perawatan yang lebih panjang kalau pada manusia. Kemudian untuk penilaian radiologis, yang dinilai adalah persentase pertumbuhan tulang baru berdasarkan skala Kindelan, persentase volume tulang baru secara langsung, dan pengukuran densitas. Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa pertumbuhan tulang baru yang signifikan antara rentang waktu 4 sampai 12 minggu. Sementara pada kelompok autolog didapatkan penurunan justru dari tulang barunya. Jadi grup sel punca mesenkimal tali pusat meningkatkan persentase pertumbuhan tulang baru sebanyak 70% dan kebalan tulang sebanyak 20% dibandingkan grup autolog pada pengamatan minggu ke-12. Ini kalau dilihat dari grafik per scoring, ditampak bahwa pada skor Kindelan, kelompok sel punca mesenkimal tali pusat dan scaffold menunjukkan pertumbuhan tulang baru yang progresif dalam kurun waktu 12 minggu. Persentase tulang baru paling banyak ditemukan pada grup perlakuan sel punca mesenkimal tali pusat. Sementara pada grup autolog menunjukkan kemungkinan adanya bone loss. Untuk penilaian radiologis, dari kepustakaan dikatakan bahwa scaffold hidroksiapatit sel punca exfoliated deciduous teeth dapat meningkatkan regulasi osteoprogesterin dan menurunkan ekspresi rank dan penting dalam proses osteogenesis dan osteoklast. Ini sesuai dengan penelitian-penelitian lain, dikatakan bahwa cangkok tulang autolog dari kristaliaka juga menunjukkan adanya resorpsi tulang pada 6 bulan pasca operasi. Kesimpulan, regenerasi terbaik cenderung ditunjukkan oleh grup sel punca mesenkimal tali pusat mengacu pada kemampuan sel punca untuk meningkatkan kapasitas osteogenesis. Sementara untuk peningkatan penilaian histologis menilai dengan 3 penilaian itu skor panca, inflamasi, dan neoangiogenesis, didapatkan bahwa grup sel punca mesenkimal tali pusat memicu pertumbuhan tulang baru lebih awal dibandingkan kelompok perlakuan lain, sebabkan adanya sel punca yang ditanam bersamaan dengan scaffold. Sementara pada grup sel punca mesenkimal tali pusat menunjukkan regenerasi tulang baru yang selesai lebih cepat. Sementara untuk hasilnya adalah pada sel punca mesenkimal untuk skor mankani menunjukkan pertumbuhan tulang paling superior pada minggu ke-4. Grup scaffold tanpa adanya tambahan sel punca tidak dapat menyaingi kemampuan regenerasi grup sel punca mesenkimal tali pusat, dan grup sel punca mesenkimal tali pusat menunjukkan regenerasi tulang yang paling cepat di minggu ke-12 dibandingkan grup lain. Terdapat perubahan bermakna secara statistik pada nilai inflamasi dan neoangiogenesis antara minggu ke-4 dan 12 untuk grup sel punca mesenkimal tali pusat dan scaffold. Jadi dikatakan bahwa perubahan skor inflamasi dan neoangiogenesis pada pengamatan minggu 4 pada grup sel punca mesenkimal tali pusat dan scaffold lebih unggul 50% dibandingkan waktu pengamatan minggu ke-12. Sementara grup sel punca mesenkimal tali pusat menunjukkan penurunan jumlah sel inflamasi yang lebih unggul 14,3% dan jumlah neoangiogenesis yang lebih unggul 33% dibandingkan grup autolog pada minggu ke-12. Dan ini bermakna secara klinis. Untuk penilaian neurologis, tanda keberhasilan regenerasi adalah adanya sel inflamasi dan neoangiogenesis. Kalau regenerasi selesai, maka sel inflamasi dan neoangiogenesis sudah hilang. Pada sel punca mesenkimal, faktor proangiogenik itu meningkatkan angiogenesis dan meningkatkan osteogenesis, mempercepat proses regenerasi dan dapat selesai lebih awal.
Ini gambaran pada minggu keempat dan minggu ke-12, di mana pada minggu ke-12 didapatkan bahwa gambaran sel inflamasi dan neoangiogenesis pada kedua kelompok yang menggunakan scaffold itu tampak sudah sempurna, sehingga sudah tidak banyak tampak sel inflamasi dan neoangiogenesis. Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa scaffold, hidroksiapatit, kesalahan gelatin, BMP2, dan sel punca mesin tumor. Waktunya tolong diperhatikan. Baik, baik, Prof. Paling superior. Ini dikatakan seperti ini. Jadi ada efek parakrin, di mana efek parakrin menginisiasi aktivitas sel punca di sekitar tempat implantasi, melakukan modifikasi lingkungan, memicu migrasi sel ke dalam scaffold, dan meningkatkan angiogenesis dan melindungi sel dari apoptosis. Simpulan dari penelitian ini adalah komposit hidroksiapatit ketosan gelatin bersifat non-toksik berdasarkan uji sitotoksisitas MTT, dan kemudian rekayasa jaringan tulang alveolus dengan scaffold biokomposit hidroksiapatit ketosan gelatin dan BMP2 dan sel punca mesin materi pusat menunjukkan waktu operasi yang 34% lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan tulang otolog kristalidaka untuk menutup defek celah alveolus pada kapra hirkus. Sementara kondisi fungsional pasca operasi lebih baik melalui prosedur rekayasa jaringan tulang alveolus menggunakan scaffold dengan atau tanpa sel punca mesin materi pusat dibandingkan dengan autolog. Teknik operasi rekayasa jaringan tulang alveolus menggunakan scaffold hidroksiapatit ketosan gelatin BMP2 dan sel punca mesin materi pusat menunjukkan gambaran radiologis dan pertumbuhan densitas yang tidak berbeda bermakna dibandingkan dengan cangkok tulang autolog pada hewan coba. Sementara gambaran histologis pada kelompok scaffold lebih baik dibandingkan pada kelompok autolog. Keterbatasan penelitian ini adalah uji toksisitas NTT dilangsungkan dengan variabel waktu yang singkat, hanya 3 hari, sehingga dinilai kurang adekuat untuk menilai stabilitas toksisitas scaffold pada jangka panjang. Kemudian kondisi kesan hewan coba yang tidak sama di awal percobaan, kemudian tidak adanya grup perlakuan scaffold sehingga membandingkan, tidak ada grup perlakuan yang hanya scaffold saja, sehingga tidak dapat membandingkan efek tunggal scaffold terhadap pertumbuhan tulang baru. Saran dari penelitian ini diharapkan scaffold komposit hidroksiapatit ketosan gelatin dapat dipakai pada rekayasa jaringan tulang alveolus menggunakan sel punca mesin kemah tali pusat. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai rekayasa jaringan tulang menggunakan scaffold dibandingkan dengan tulang otolog melalui uji klinis pada manusia agar diperoleh tingkat keabsahan yang lebih tinggi dengan mobilitas rendah pada pasien dengan tulang alveolus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sebelum memulai ujian, saya bertanya dulu kepada Prof. Pendus, apakah Anda siap untuk menjawab pertanyaan dari para penguji? Siap, insya Allah siap. Ketua sidang. Ya, terima kasih. Pertama saya persilakan kepada Ketua Program Studi, Profesor Dr. Dr. Suendro, sebelumnya kita dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk membukakan pertanyaan sanggahannya. Silakan Prof. Suendro. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Krista Ninta Bangun atas selesai penelitian Anda hingga tahap ujian promosi pada pagi hari ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh anggota keluarga yang mendukung usaha Dr. Krista Ninta menyelesaikan pendidikan S3 kedokteran. Pertanyaan saya sehubungan dengan hasil penelitian Anda mengenai skor fungsional. Ya. Kelompok sel mesenkimal tali pusat dibandingkan dengan autoload, ya, dan juga kelompok scaffold dibandingkan dengan autoload, kedua kelompok ini berbeda bermakna. Ya. Artinya SMTP dan autoload berbeda bermakna, lebih baik ya, scaffold juga berbeda bermakna, sama-sama berbeda bermakna dengan autoload. Akan tetapi pada kelompok sel mesenkimal tali pusat dan scaffold itu tidak berbeda, ya, sama skor fungsionalnya maupun lama pembedahan. Nah, pertanyaan saya adalah apabila ini diimplementasi ke klinis, ya, kayak manusia langsung misalnya, kira-kira Dr. Krista Ninta akan memilih teknik yang mana, ya? Dengan pertimbangan cost effectiveness, ya, mempertimbangkan cost effectiveness antara kedua kelompok tadi, karena dua-duanya sama baiknya dengan autolog, tetapi berbeda di antara mereka. Ya, jadi pertanyaannya mana yang akan dipilih berdasarkan cost effectiveness-nya, itu yang pertama. Dan yang kemudian yang kedua adalah bagaimana mekanisme antara kedua kelompok sama-sama baiknya dengan autolog, tetapi di antara mereka tidak berbeda. Tidak berbeda bermakna. Demikian pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan pertama Profesor Dr. Dr. Suhendro, SPPD KPTI. Perkenalkan saya menjawab sebagai berikut. Pada skor fungsional memang didapatkan hasil yang berbeda bermakna antara kelompok scaffold
dibandingkan dengan kelompok autolog, baik scaffolding pusat maupun tidak diberikan. Untuk pada percobaan selanjutnya pada klinis, tentu saya akan memilih yang terbaik. Dengan post effectiveness, maka saya akan memilih menggunakan scaffold dengan sel punca mesenchymal tali pusat. Dengan pertimbangan bahwa pada sel punca mesenchymal tali pusat memiliki pertumbuhan dividen sel yang lebih baik. Jadi pada sel punca mesenchymal tali pusat itu didapatkan adanya dia sudah memiliki growth factor sendiri yang dibawa oleh sel pusat tersebut, sehingga kemungkinan keberhasilannya juga menjadi lebih besar jika hanya dibandingkan hanya dengan scaffold saja ditambah dengan BMP2. Demikian, Profesor. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang membedakan? Sebenarnya yang lebih membedakan adalah adanya sel punca mesenchymal yang sudah ada di dalam pada kelompok sel punca mesenchymal dibandingkan hanya scaffold yang tidak memiliki sel punca, di mana sel punca ini adalah mengandalkan efek parakrin dari sel-sel di sekitarnya, sementara kalau yang sudah diberikan sel punca mesenchymal tali pusat, maka dia akan sel punca sudah terbawa di sana, termasuk juga sudah membawa growth factor sendiri yang sudah ada dalam sel punca tersebut. Demikian jawaban saya. Baik, cukup Pak Dekan, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan Dr. Nuriati Khairani Siregar, Master of Science, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan untuk mengungkapkan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Dr. Rani. Terima kasih Prof. Pertama-tama tentunya selamat Dr. Krista, sudah melalui banyak proses, akhirnya hari ini ujian bagus sekali. Selamat juga untuk keluarga dan keluarga bedah plastik ya, Departemen Bedah Plastik. Hari ini insya Allah dapat dokter baru. Makasih. Nah, sekarang saya ingin pertanyaan saya, Anda kan memeriksa semuanya sendiri ya, jadi kemudian memutuskan ini betul-betul nih yang Anda periksa ini efikasinya bagus, jadi kompositnya dan lain-lainnya ini memang suatu yang pas. Nah, tapi dan betul memang hasilnya bagus. Cuma yang saya ingin tanya, kenapa sih Anda periksanya tuh di minggu keempat? Di bulan keempat sama dua ini ya, 12 ya? Minggu keempat dan minggu keempat. Minggu keempat dan minggu 12. Karena biasanya orang memeriksa itu agak di awal-awal agar bisa betul-betul mengamati patomekanismenya. Sedangkan kalau di minggu keempat baru mulai, biasanya itu yang namanya sel radang udah pasti hilang ya. Kecuali dia kena radang lagi. Nah, jadi itu ada proses yang missing di situ yang mungkin proliferasi 12 atau apapun itu yang tidak mungkin tertangkap dalam penelitian Dr. Krista ini. Orang biasanya di minggu ketiga sudah melihat itu paling tidak ada sisa-sisa. Kalau minggu keempat dan minggu 12 udah tenang semua gitu. Jadi kenapa waktu itu pemilihannya seperti itu, sehingga walaupun memang hasilnya berbeda ya antara yang keempat sama 12, memang yang di 12 betul-betul sudah bersih seperti gitu. Tapi kira-kira Dr. Krista waktu itu gimana sih keputusannya, kok agak terlalu belakangan baru diperiksanya minggu keempat? Baik, terima kasih. Satu dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Nuriati Khairani Siregar, PhD, SPPA konsultan. Perkenalkan saya menjawab sebagai berikut, bahwa memang dipilih pada minggu keempat dan minggu ke-12. Karena pada minggu keempat itu adalah fase inflamasi sudah mulai berakhir. Kemudian fase perbaikan sudah mulai berjalan. Sementara pada minggu ke-12 dipertimbangkan fase perbaikan sudah selesai dan sudah mulai masuk ke dalam fase remodeling dari penyembuhan tulang. Kemudian mengapa tidak diperiksa satu lagi misalnya di minggu ke-2 dan sebagainya, adalah pertimbangannya adalah karena penelitian ini menggunakan hewan coba, di mana pada penelitian-penelitian yang menggunakan hewan coba tentu ada faktor yang harus diperhatikan, yaitu di antaranya faktor 3R, di mana juga harus memperhatikan tidak boleh terlalu banyak mengorbankan hewan coba untuk hasil yang memang sudah kemungkinan sudah bisa diketahui dengan baik, begitu dok. Jadi pertimbangannya adalah untuk penggunaan hewan coba tersebut karena terikat pada etik penelitian pada hewan. Demikian jawaban saya. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua adalah, tadi disebutkan juga ya, fraktur-fraktur di daerah itu ya, di tulang fasial itu, sering multiple kan ya. Seandainya ini multiple nih, penelitian ini approach-nya akan sama atau akan beda?
atau akan ada tambahan lagi selain menggunakan tiga ini, otolog, kemudian yang dengan sel punca dan dengan scaffold saja, apakah ada intervensi lain yang harus ditambah bila ini frakturnya multiple? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang terhormat Dr. Muriati. Jawaban saya adalah sebenarnya penilaian ini lebih tepat digunakan pada defek tulang yang bersifat critical size, di mana defek tulang yang tidak dapat menutup sendiri secara spontan, karena jaraknya yang begitu panjang, yang begitu lebar. Sementara pada kasus-kasus fraktur tulang muka, di mana umumnya adalah jarak defek tulangnya tidak terlalu lebar, jadi diharapkan dapat sembuh sendiri, yang penting kami melakukan reposisi dan fiksasi dengan baik, sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Sementara pada defek-defek yang critical size defect ini, maka harus diperlukan cangkok tulang untuk menutupnya. Dan menurut saya, seandainya pun pada defek yang luas pada trauma, tentu kami akan memilih dengan menggunakan scaffold yang disertai dengan sel punca mesenkimal, lebih baik dibandingkan dengan menggunakan autolog. Demikian, dokter, jawaban saya. Ya, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Sekian, Pak Dekan. Ya, terima kasih Dr. Ani. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Yakub Pandelaki, spesialis radiologi konsultan, untuk membukakan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Dr. Yakub. Ya, terima kasih Prof. Hari Ketua Sidang yang memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya pada kesempatan ini. Yang saya akan ucapkan pertama kali adalah pasti ucapan selamat sekali lagi pada Dr. Krista yang sudah mencapai pada tahap ini. Saya mengapresiasi keterlibatan radiologi, terutama dalam pembacaan CT scan 3 dimensi dan penemuan software yang free. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya akan ajukan. Pertama adalah mengenai skor kindelan. Pada penelitian ini, Dr. Krista memakainya dibandingkan skor yang lain. Itu mungkin alasannya harus diperkuat mengapa memakai skor kindelan. Yang kedua, dari hasil penelitian ini kita melihat bahwa pada skor kindelan pada autolog dibandingkan dengan sel punca dan scaffold itu meningkat ya. Kenaikan skornya jelas ya. Tetapi pada rata volume ataupun kenaikan densitas Hounsfield unitnya itu justru menurun. Mungkin ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih atas matanya Ketua Sidang. Baik, terima kasih atas pertanyaan terhormat Dr. Yakub Pandelaki, spesialis radiologi. Skor kindelan pada bahwa skor kindelan merupakan digunakan pada penilaian evaluasi 3 dimensi. Nah, kemudian pertanyaannya kedua, mengapa dalam penilaian ini didapatkan nilai yang berbeda? Sebenarnya pada skor kindelan pada penilaian ini penilaiannya ada 4, yaitu penilangan, ada dua. Kemudian jika lebih dari 50% maka 100%. Jadi hanya ada 4 skala. Sementara kalau penggunaan volume adalah merupakan dengan lebih kurang. Jadi pada penilaian ini katakan pada skor kindelan hampir rata-rata sama, yaitu didapatkan hasil yang penulangan ada namun kurang dari 50%. Gitu, Dok. Sementara kalau dianalisis lebih dalam dengan menggunakan volume, dengan menggunakan software, dinilai secara langsung 3 dimensinya, dapat dihitung volumenya secara akurat, presisi. Jadi tentu ada perbedaan nilai, karena luas dari skala kindelan itu sendiri, antara nilai 0, 1, 2, 3, dan 4 itu terlalu lebar range-nya. Demikian jawaban saya, Dr. Yakub. Ya, terima kasih Dr. Krista. Terima kasih Ketua Sidang. Saya rasa cukup jawabannya. Ya, terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Arya Kekali, MTI, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Dr. Arya. Terima kasih Prof. Arif Ariel. Selamat kepada Dr. Krista. Sudah menyelesaikan penelitiannya pada tahap hewan coba.
Pertanyaan saya nanti mengenai aplikasi penerapan selanjutnya untuk persiapan uji klinis, karena di sini dokter baru selesai di fase tahap awal, paling awal. Jadi terkait hasil yang dokter dapatkan, itu ada variasi klinis yang cukup besar dok, pada hewan coba. Misalnya ada persen tulang tumbuh itu yang nilai variasi minimum maksimumnya itu cukup besar. Mengapa hal ini terjadi? Dan bagaimana nanti strategi dokter ke depannya untuk memperkecil variasi ini dalam membuat terapi ini lebih efektif dan aman untuk diterapkan pada manusia. Kemudian pertanyaan kedua, ini terkait juga pertanyaan saya pertama. Dokter menyampaikan juga di pembahasan untuk prioritasnya diterapkan pada anak. Itu apakah ada alasan klinis tertentu? Apakah terkait pada anak ini lebih mudah mengontrol variasi tadi, dok? Silakan. Dr. Krista. Baik, terima kasih atas pertanyaan terhormat dari Dr. Arya Kekali, MTI. Perkenalkanlah saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama mengenai variasi yang cukup besar pada penelitian ini. Sebenarnya penelitian ini kami menggunakan hewan coba kambing kacang atau Capra hircus yang memang sulit sekali didapatkan untuk homogenitas. Jadi kambing kacang itu sendiri kami kumpulkan dari beberapa peternak di tempat yang cukup jauh, jadi bukan hanya satu peternak. Kemudian dalam rangka untuk menyatukan itu, untuk melakukan kondisi yang homogen, kami telah melakukan tindakan melakukan isolasi selama 1 bulan. Jadi sebelum dilakukan percobaan, maka hewan coba ini dikarantina, kemudian diberikan perlakuan sama, diharapkan hasilnya juga akan sama. Namun demikian, dijumpai hasil yang memang cukup range variasi yang cukup luas. Nah kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana untuk aplikasi klinis ke depan, untuk ke depannya untuk mengontrol variasi yang cukup lebar tersebut. Jadi penelitian ini sebenarnya memang seperti pada umumnya pada defek tulang alveolus pada pasien bibir sumbing dan langit, itu adalah kelainan kongenital yang memang dikerjakan tindakan operasinya adalah pada saat usia anak-anak. Jadi diharapkan pada usia 9-10 tahun defek di alveolus tersebut sudah selesai. Sehingga jika dilakukan pada uji klinis, maka yang sampelnya adalah anak-anak usia sekian, usia 9-10 tahun tersebut. Kemudian bagaimana untuk melakukan menghindari adanya variasi, tentu akan lebih mudah pada anak dibandingkan pada hewan coba. Karena pada anak, jadi anak umur 9-10 tahun itu, sebagian besar anak masih di bawah pengawasan orang tuanya. Jadi tentu untuk menciptakan kondisi yang homogen, misalnya dari segi makanan, kemudian minuman, bagaimana menjaga agar kondisi ideal setelah pasca operasi, itu dapat dengan mudah dikerjakan. Demikian jawaban saya, Dr. Arya Kekali. Baik, terima kasih. Bagi saya sudah cukup. Semoga dokter sukses untuk kelanjutan penelitiannya. Terima kasih, Prof. Ari. Ya, terima kasih, Dr. Arya. Berikutnya, penguji tamu kita dari Pusat Studi Satwa Primata IPB University. Dr. Hewan Diah Iskandriati. Silakan, Dr. Diah. Terima kasih, Prof. Ari. Pertama-tama, seperti yang lain, saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Krista dan seluruh keluarga besar sudah sampai pada tahap ujian terakhir, ujian promosi, setelah melalui penelitian yang cukup panjang. Pertanyaan saya mungkin masih berkaitan dengan sambungan dari pertanyaan Dr. Arya sebelumnya. Tadi ada variasi yang cukup besar dengan hewan coba dan dokter Krista sudah mencoba untuk meminimalisasi hal tersebut dengan melakukan karantina ya atau adaptasi selama 1 bulan. Nah, bagaimana menurut dokter ke depannya kalau misalnya ada peneliti lain yang ingin melakukan hal yang mirip dengan penelitian yang dokter lakukan sekarang, kira-kira saran-saran apa yang dokter harus masukan apa yang akan dokter berikan untuk penelitian terkait dengan hewan coba untuk penelitian sejenis dan juga apakah menurut dokter ini adalah hewan coba yang paling tepat untuk penelitian ini dan kemudian segi-segi animal welfare apa saja yang harus diambil untuk meminimalisasi perbedaan yang cukup besar juga efek-efek samping yang bisa terjadi pada saat penelitian itu berjalan.
Terima kasih atas pertanyaan terhormat Dr. Dr. Hewan Diah Iskandriati. Silakan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai apa yang bisa saya sarankan jika ada penelitian yang sama di kemudian hari dengan menggunakan hewan coba kambing ini. Saran saya yang paling utama adalah jika sebisa mungkin kita bisa mendapatkan hewan coba atau kambing kancang dari satu atau dua peternak. Jadi ada jadi jangan diambil dari banyak peternakan dengan sistem dengan pengelolaan yang berbeda. Memang agak sulit dengan menggunakan kambing kacang ini karena kambing kacang itu sendiri adalah hewan yang biasanya kambing yang biasanya tidak dipelihara dalam satu peternakan tapi lebih banyak dipelihara oleh petani di suatu padang rumput gitu. Nah, sebenarnya lebih ada beberapa dari jenis kambing-kambing itu sendiri ada beberapa kambing yang memang ideal untuk dijadikan percobaan, misalnya bisa menggunakan kambing etawa di mana kambing tersebut lebih ditempatkan pada satu tempat yang lebih khusus pertaniannya secara tidak dibiarkan di dalam kandang, tidak dibiarkan terlepas di alam terbuka. Demikian dokter. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk animal welfare, apa saja yang harus diperhatikan agar memperhasil yang baik? Yang pertama adalah sesuai dengan prinsip dari 3R, di mana 3R adalah replacement, reduction, dan refinement. Dalam hal ini dalam prinsip refinement adalah hewan coba harus dibebaskan dari rasa lapar. Nah, ini menjadi masalah penting karena percobaan yang kami lakukan adalah pada membuat defek pada tulang alveolus maxilla di mana itu untuk mengunyah kambing. Jika diberi ke makanan rumput pasca operasi, tentu kambing akan malas makan. Jadi untuk 1-3 hari pertama kami menggunakan konsentrat yang sehingga kambing tidak perlu mengunyah lebih keras gitu. Nah, kemudian juga harus dibebaskan dari rasa lapar dan haus, dibebaskan dari rasa takut, kemudian diberikan rasa nyaman dengan kandang yang tidak terlalu berdesak-desakan banyak kambing dalam satu kandang seperti itu. Dan juga kambing harus dibebaskan dari rasa nyeri. Dan ini kami sangat terbantu oleh tim dari Rumah Sakit Hewan di IPB yang membantu untuk mengurangi rasa, memberikan analgetik pada kambing-kambing tersebut pasca operasi. Demikian jawaban saya, Dr. Dr. Hewan Diah Iskandriati. Terima kasih Dr. Krista. Saya berharap setelah dokter mendapat gelar doktor, semoga tidak berhenti sampai di sini saja penelitiannya dan akan terus berkarya dengan penelitian-penelitian lain yang lebih lanjut. Terima kasih Prof. Ari. Ya, terima kasih. Berikutnya, penguji tamu kita juga dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Dr. Dr. Hardi Siswo Sujana, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika, konsultan, untuk membukakan penelitian yang canggih. Silakan, Dr. Hardi. Terima kasih, Pak Ketua Sidang, Promosi Doktor, dan yang saya hormati, Guru Besar, Senior, Teman Sejawat, Promotor, dan para penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu saya ingin mengucapkan selamat ya kepada Dr. Kristanita Bangun, juga para promotornya atas selesainya disertasi Saudara Prof. Vendus, dan sekaligus hari ini adalah hari terakhir ya dari perjuangan panjang Saudara Prof. Vendus, yaitu sidang terbuka ujian disertasi Saudara dengan judul yang sudah disebutkan tadi. Nah, saya juga mengapresiasi ada tulisan kalimat dari kitab suci ya, saudara tulis, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ya, dari surat Al-Insya. Ini saya maknai kalimat ini bahwa saudara Promo Vendus adalah seorang pekerja keras, rajin, dan berkeyakinan tidak ada yang sulit ya, selama kita ada di jalan yang lurus dan benar. Yang ketiga adalah saya ingin memberikan pertanyaan. Ini yang terakhir ya, Prof. Ari. Masih ada nanti kopromotor ikut tanya dok, apa-apa dok, silakan dok. Jadi pertanyaan saya adalah dua saja saya kira. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa celah kongenital yang memerlukan penutupan defek tulang, itu bukan hanya tulang alveolus saja ya Dr. Krista, tapi sering juga kita menangani defek tulang pada kasus meningoencephalokel, terutama yang anterior, yang juga membuat penampilan estetik kurang baik ya. Nah, pada penelitian yang Prof. Vendus lakukan,
mungkinkah pencakokan tanpa otologis tulang seperti yang dilakukan oleh Dr. Krista, campuran dari scaffold yang ditambah dengan sel punca, tambah growth factor untuk kasus-kasus seperti benign encephalocele? Ini pertanyaan pertama, silakan jawab Dr. Krista. Baik, terima kasih Dr. Hadi Siswa Sujana, spesialis bedah plastik. Perkenalkan saya menjawab pertanyaan. Jadi ini dimungkinkan dalam dalam defek tulang pada daerah meningoencephalocele anterior juga bisa digunakan dengan menggunakan teknik ini. Jadi memang bukan hanya pada alveolus, namun demikian dasar pertimbangannya adalah defek pada alveolus yang merupakan bagian dari pasien-pasien dengan sumbing bibir dan langit merupakan kelainan kongenital yang terbanyak pada saat ini di Indonesia bahkan di dunia untuk bidang bedah plastik. Demikian dokter jawaban saya. Jadi dimungkinkan. Silakan Dr. Hardi. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah baik Prof. Kenapa alasannya yang paling kuat memakai sel ini ya? Karena kita tahu bahwa sel-sel lemak pada kita cukup banyak, Dr. Krista. Kenapa tidak memilih sel lemak atau dari plasma gitu misalnya? Silakan Dr. Krista. Baik, terima kasih dan terhormat Dr. Hardi Siswa Sujana, spesialis bedah plastik konsultan. Jadi mengapa kami memilih sel punca mesenkimal tali pusat ini sebagai sumber sel punca pada benda ini? Yang pertama adalah sel punca mesenkimal tali pusat memiliki keunggulan yaitu memiliki senescence atau ketuaan sampai dengan fase 18 masih bisa digunakan, masih bisa membelah pada sampai fase ke-18. Sementara pada sel lemak hanya pada sampai pada fase 11. Demikian pula pada bone marrow hanya sampai fase ke-7 sudah tidak mengalami pembelahan lagi. Jadi senescence pembelahan yang lebih banyak pada sel punca mesenkimal tali pusat. Kemudian proliferasi pada sel punca mesenkimal tali pusat ini juga dinilai paling baik. Dan dia merupakan suatu limbah sehingga tidak menimbulkan morbiditas dalam mengambilnya. Dan di RSCM sendiri sudah ada, sudah ready to use, sudah ada UPT sel punca yang memang memproduksi itu dan bisa digunakan secara komersial juga. Jadi tidak perlu lagi mengambil dari donor lain dan tidak perlu mengolah dan memang ada, sudah ada khusus yang mengolah itu. Dan dia bersifat alogenik dan tidak menimbulkan penolakan dari sekitarnya karena memiliki immunohistocompatibility kompleks tipe 2-nya yang rendah. Jadi diterima dengan baik oleh sel-sel di sekitarnya. Demikian jawaban saya, Dr. Hardi Siswa Sujana. Oke. Terima kasih atas jawabannya dan saya merasa puas. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Ya, terima kasih, Dr. Hardi. Berikutnya, saya persilakan Profesor Dr. Ismail, spesialis ortopedi konsultan untuk pertanyaan dan sanggahan. Silakan, Prof. Ismail. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertama-tama saya mengucapkan selamat untuk Dr. Krista yang telah bisa mencapai tingkat promosi ya, promosi terbuka ini. Dan juga selamat untuk keluarga, ya, keluarga tercinta. Dan juga untuk keluarga besar bedah plastik, khususnya seksi ini, kraniofasial. Kan saya yakin kraniofasial ini merupakan doktor pertama ya di bedah plastik. Dan juga kalau di divisi mungkin doktor yang kedua ya setelah ketiga setelah Dr. Teddy yang terakhir kan Dr. Teddy OHP, nah, sekarang Dr. Krista. Dan untuk pertanyaan saya yaitu bagaimana patomekanisme dari umbilical cord mesenchymal stem cell ini dia bisa bekerja sama dengan scaffoldnya yaitu hidroksiapatit, alginit dan citosan dan BMP2 dalam meregenerasi ataupun mereparasi ataupun rekonstruksi defek tulang pada palatum. Nah, demikian pada alveolus ya, defek tulang alveolus sehingga dia bagaimana itu patomekanismenya kok bisa dia bisa terbentuk konsolidasi lebih baik. Demikian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Profesor Dr. Ismail
spesialis ortopedi konsultan, perkenalkan saya ingin menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jadi patomekanisme dari sel punca mesenkimal tali pusat adalah sel punca mesenkimal tali pusat sendiri memiliki yang ditanamkan langsung pada defek tulang, dia itu sudah langsung membawa growth factor endogen yang langsung yang akan mempercepat perubahan dari sel punca menjadi osteoblast, sehingga itu langsung mengisi dari defek tulang tersebut. Jika dibandingkan dengan menggunakan tanpa sel punca, di mana maka reaksi penyembuhannya adalah dia membutuhkan growth factor yang bersifat eksogen, yang dari luar, yang dalam hal ini RHBMP2 yang disuntikan ke dalam defek. Jadi pada patomekanisme aja adalah sel punca mesenkimal tersebut menginduksi memulai terjadinya proliferasi dari sel punca menjadi osteoblast dan kemudian mempercepat penyembuhan defek tulang tersebut. Demikian jawaban saya, Prof. Oh ya, baik. Jadi untuk pesan berikutnya ini kami agar penelitian ini bisa dilanjutkan ya untuk uji klinisnya ya pada subjek, karena dari bukti-buktinya kan sehingga bisa memberikan ya sesuai dengan falsafahnya RSCM itu menolong memberikan yang terbaik, yang lebih baik. Ismail, kimal kita yang mana juga sudah diakuin oleh salah satu produk inovasi Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Ismail. Berikutnya, terakhir ini ya, saya persilakan kepada Dr. Gigi Deki J. Indiriani, Master of Dental Science untuk mengajukan pertanyaan sanggahannya. Silakan Dr. Deki. Terima kasih Prof. Ari. Dan saya juga menyampaikan selamat kepada Dr. Krista Ninta karena telah melakukan promosi ujian promosi pada hari ini ya. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, kan Dr. Krista memilih scaffold dengan material komposit atau material gabungan dari hidroksiapatit, alginit, dan sitosan. Kenapa di antara banyak scaffold dan berbagai macam variasi material, akhirnya memilih material-material tersebut? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan scaffold, pertumbuhan sel? Baik, terima kasih Dr. Gigi Deki Indrani, Master of Dental Science. Pertanyaan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Mengapa saya memilih scaffold hidroksiapatit, kitosan, dan gelatin? Yang pertama adalah karena scaffold ini sendiri sudah bisa diproduksi dari dalam negeri. Jadi scaffold ini sendiri diproduksi oleh BPPT dengan bekerjasama dengan bagian dental material dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, sehingga sudah tersedia dengan baik. Kemudian dari kepustakaan juga dikatakan bahwa hidroksiapatit itu adalah merupakan komponen yang merupakan penyusun tulang, sehingga dia dapat membentuk scaffold yang memiliki sifat kekerasan, sehingga tulang memiliki kekuatan seperti tulang, kemudian juga digabung dengan biokomposit, kolagen dan kitosan. Kitosan juga merupakan bahan bakunya dapat diperoleh di Indonesia karena berasal dari cangkang udang, dan dia memiliki sifat antibakterial, dan dia bersifat sebagai kation dalam komposit tersebut, dan juga kami menggunakan kolagen, menggunakan gelatin yang merupakan turunan dari kolagen yang merupakan akan berikatan dengan cukup baik dengan kitosan dan hidroksiapatit, sehingga perpaduan biokomposit tersebut dapat menjadi tempat yang baik buat proliferasi sel dengan pori-pori, ukuran pori yang cukup besar. Dan terbukti pada penelitian ini, kita akan melakukan uji sitotoksisitas, ditemukan bahwa biokomposit ini tidak bersifat toksik terhadap sel punca. Demikian, dokter, jawaban saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua adalah, scaffold ini memang tidak menumbuhkan sel 100%. Ya? Namun dapat menumbuhkan, menjadikan pertumbuhan tulang di kambing yang seperti yang telah dilakukan. Pertanyaannya adalah, mengapa pertumbuhan sel di scaffold tidak sampai 100% dan bagaimana dia dapat menumbuhkan tulang di kambing seperti yang telah dilakukan?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Gigi Deki. Jadi jawaban saya adalah bahwa memang keterbatasan dalam penelitiannya adalah kami melakukan uji MTT pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Jadi tidak diikuti terus gitu. Kemudian dicapai pada hari pertama dan kedua, ketiga itu karena dicapai sel kontrolnya sudah mencapai konfluensi 100%. Sehingga demikian, nah kemudian dapat menumbuhkan pertumbuhan pada kambing karena pada kambing pengamatan cukup panjang sehingga sel punca yang ditumbuhkan ditanam pada scaffold ini dapat terus mengalami proliferasi sehingga memenuhi seluruh ruang struktur tiga dimensi dalam scaffold tersebut sehingga dapat mengisi defek dan sehingga mengganti membentuk tulang yang baru pada defek yang kami buat pada alveolus kambing tersebut. Demikian jawaban kami, Dr. Deki. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Demikian, Prof. Ari. Ya. Ujian selesai. Ya, terima kasih kepada Prof. Endus, Dr. Krista Inta Bangun. Pada Bapak-Ibu sekalian, ujian berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup dan untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih.
Thank you.
Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor saudara Dr. Kristaninta Bangun, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika konsultan, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sangkaan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Haula Lutfia Sukasa, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan ketua program studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Kristaninta Bangun, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika konsultan menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Haula Lutfia Sukasa, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Haula. Terima kasih Prof. Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Dr. Dr. Haji Arif Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam KGEH EMMB Finasim FACP FACG. Yang saya hormati Co-Promotor Profesor Dr. Dr. Ismail, spesialis ortopedi konsultan, Dr. Dr. Gigi Deki J. Indirani MDSC, dan yang terhormat tim penguji yang dikepalai oleh Profesor Dr. Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam KPTI, Dr. Nuryati Khairani Siregar, MS, PhD, spesialis PA, patologi anatomi consultant, Dr. Dr. Ana Kekalih, MTI, Dr. Dr. Hewandiah Iskandriati, Dr. Dr. Hardi Siswo Sujana, spesialis bedah plastik rekonstruksi consultant. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan, Dr. Dr. Kristaninta Bangun, spesialis bedah plastik rekonstruksi KKR, serta para hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita berkesempatan untuk menghadiri acara ini. Pertama-tama, saya ingin memberikan ucapan selamat kepada Dr. Dr. Kristaninta Bangun, spesialis bedah plastik rekonstruksi KKF beserta keluarga atas pencapaiannya yang tertinggi dalam bidang ilmu kedokteran. Semoga karyanya yang berjudul efikasi implantasi sel punca mesenkimal tali pusat dengan bantuan scaffold komposit hidroksiapatit, kitosan, gelatin, dan BMP2 untuk menutup defek tulang alveolus pada model caprahiscus dapat berguna bagi kemajuan ilmu kedokteran serta dalam pelayanan pasien di kemudian harinya. Hari ini merupakan hari yang membahagiakan bagi kita semua, terutama seluruh sivitas akademika bedah plastik. Karena saya yakin kerja keras ini bukan hanya kerja keras dari seorang dokter, Dr. Kristaninta Bangun, spesialis bedah plastik rekonstruksi KKF saja, akan tetapi ini adalah kerja keras kita bersama yang selalu mendukung perkembangan ilmu bedah plastik. Tak lupa saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para staf dan residen bedah plastik atas dukungan yang terus mengalir dari kalian hingga saat tibalah saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Dr. Dr. Krista Bangun, spesialis bedah plastik rekonstruksi KKF, merupakan salah satu staf bedah plastik dalam bidang keilmuan kraniofasial dan saat ini menjabat sebagai Kepala Cleft Craniofacial Center,
saya melihat dokter Kristanita Bangun, spesialis bedah plastik rekonstruksi KKF, sebagai pribadi yang bekerja keras dan excellent dalam setiap hal yang ia kerjakan. Semoga dengan gelar baru ini, dokter Kristanita Bangun akan terus memberikan karya-karya terbaik untuk bidang bedah plastik, dan semoga ini akan menjadi pemicu bagi teman sejawat lainnya untuk meraih hal yang tertinggi dan terbaik yang dapat dilakukan oleh diri kita masing-masing. Saya percaya bahwa seluruh usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang baik. Terima kasih, semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Tim, mohon saya meminta waktu apabila diperkenankan, Dr. Krista akan memutar video sebagai akhir acara ini. Apabila diperkenankan. Bisa, Prof. Ya, nanti. Silakan Dr. Krista. Terima kasih, Prof. Aula. Jabat tanganku untuk terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Pelukku sepen juga air mataku, kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah masih berharapan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Terima kasih Prof. Ari sudah diberikan kesempatan untuk memperlihatkan video Dr. Krista. Ya. Terima kasih Prof. Ya, pertama tentu atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan Fakultas Kedokteran Indonesia mengucapkan selamat kepada Dr. Krista Bangun, ya Kristaninta Bangun, atas prestasinya yang bisa menyelesaikan pendidikan doktornya. Ya, saya rasa ini merupakan tambahan ya pasukan staf FKUI RSCM dengan gelar doktor. Dan pada kesempatan ini tentu juga saya juga mengucapkan selamat kepada pertama tentu dari Departemen Ilmu Bedah ya. Di sini Dr. Sonar salah satu stafnya menjadi meraih gelar doktor. Dan tentu juga kepada Divisi Bedah Plastik, Departemen Bedah, selamat ya. Tentu ini juga akan menjadi motivasi buat teman-teman staf yang lain
bukan saja di bedah plastik tapi juga di departemen bedah untuk bisa menyelesaikan pendidikan seperti dokter Krista ini. Baiklah, sebelum melanjutkan beberapa hal yang saya sampaikan di sini, saya mengucapkan terima kasih bahwa acara ini ya dihadiri oleh Maijen Dr. Asrofi Sueb Surahman, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika konsultan Mars, yang beliau saat ini menjabat sebagai Kapuskesat TNI. Terima kasih Dr. Pak Jenderal Asrofi. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih ada beberapa guru besar dari universitas lain. Dari lama ini saya melihat ada Profesor Dr. Dr. Johan Samarjuki, spesialis bedah plastik dari FK UNER Surabaya. Terima kasih Prof. Kemudian juga kepada Profesor Bambang Parjanto, spesialis bedah plastik dari FK Unbrau Malang. Terima kasih atas support dan dukungannya hadir pada acara promosi doktor FKUI pagi ini. Dan juga saya melihat para guru-guru kami, senior-senior di bedah plastik, ada Dr. Sidik Setia Miharja, spesialis bedah plastik, dan juga Dr. Imam Susanto, spesialis bedah plastik. Terima kasih atas kehadiran dan juga kepada Bapak-Ibu sekalian. Ya, mengenai apa yang dihasilkan, tentu ini merupakan kerjasama lintas universitas, ya, karena Dr. Krista Ninta Bangun ini melakukan penelitiannya dengan menggunakan kambing, tadi itu ada fotonya terakhir itu ya, kambing, dengan dukungan penuh dari teman-teman dari Pusat Studi Primata IPB University. Ya, saya rasa ini terima kasih karena selama ini memang alhamdulillah kerjasama itu terus terbina dengan baik. Ya, berbagai macam animal model bisa kita ciptakan ya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai sesuatu hasil penelitian. Ya, seperti saat ini seperti saya tadi menggaris bawahi apa yang disampaikan oleh Profesor Ismail. Ya, bahwa kita sudah menyelesaikan animal riset pada animal untuk implementasi sel punca ini ya. Dan tentu kita berharap selanjutnya ini bisa kita lanjutkan pada studi pada subjek manusia. Ya, sehingga benar-benar nanti kita bisa lihat bahwa memang peran sel punca itu bermanfaat ya, terutama pada kasus-kasus yang adanya defect ya pada tulang alveolus. Dan ini juga saya rasa selain tadi keterlibatan dari IPB juga terima kasih keterlibatan dari FKGUI ya yang juga tentu mempersiapkan di dalam scaffold tadi ya disebutkan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tambahan lagi ya, kekuatan bahwa FKUI RSCM tidak salah jalan pada belasan tahun lalu memutuskan untuk bekerja ya melakukan penelitian di bidang stem cell ini. Jadi mulai dari riset di biomedik ya dikerjakan sebagian juga besar dikerjakan di gedung IMERI FKUI, berlanjut translational research dan berlanjut juga pada uji klinik. Dan juga pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa stem cell juga sedang diuji klinik untuk pasien-pasien COVID-19 dan tampaknya dari beberapa hasil-hasil yang sudah ada cukup menjanjikan untuk pasien-pasien dengan kondisi yang cukup berat COVID. Jadi ini mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan buat kita semua, bukan saja untuk FKUI RSCM tapi kebanggaan nasional dan juga menjadi evidence-based medicine untuk riset stem cell di percaturan dunia. Dan secara khusus juga tentu saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ketua Program Studi, Profesor Dr. Dr. Suendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi, dan juga kepada Dr. Harina, PhD, spesialis urologi konsultan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, sehingga para peserta didik ini dipacu untuk bisa menyelesaikan pendidikannya
dengan tepat waktu, ya paling tidak juga kalau memang ini tidak tepat waktu ya selesai begitu ya, artinya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Itu saya rasa hal yang penting. Dan pada kesempatan ini tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dukungan yang luar biasa dari promotor Profesor Dr. Haula El Sukasa, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetika konsultan. Ya, saya rasa peran Prof. Haula ya memotivasi junior-junior ini juga cukup luar biasa ya, baik itu sebagai seorang clinician yang hebat dan tapi juga sebagai researcher yang handal. Dan kepada co-promotor juga saya ucapkan terima kasih Profesor Dr. Dr. Ismail Hadi Lobo, spesialis ortopedi konsultan, dan juga kepada co-promotor Dr. Dr. Gigi Deki Josiana Indrani, Master of Dental Science, atas dukungannya kepada Dr. Dr. Krista. Dan pada kesempatan ini juga tentu saya mengucapkan terima kasih kepada anggota tim penguji lain ya, terutama kepada Dr. Nuriati Khairani Siregar, MS, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan, dan juga kepada Dr. Dr. Yakub Pandelaki, spesialis radiologi konsultan, dan juga kepada Dr. Dr. Arya Kekali, Master Radiologi Informasi, dan kepada kedua penguji tamu kita, ya Dr. Dr. Hewandia Iskandriati IPB dari IPB University, dan juga kepada Dr. Dr. Hardi Siswo Sujana dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Berkat bantuannya semua sehingga kita bisa mengantarkan Dr. Dr. Krista Ninta Bangun mencapai gelar seperti yang kita saksikan tadi. Dan juga secara khusus saya ingin juga mengucapkan selamat ya kepada istri tercinta Ibu Novi Ariel Z, MC, SH, dan juga kepada Ananda Binar Cinta Kristial Z Bangun, Gilang Matahari Bangun, Tiara Cinta Airinta Bangun, dan Fahma Cinta Aira Bangun. Jadi penuh cinta di dalam keluarga Dr. Dr. Krista Ninta Bangun ini. Dan tentu saya juga ya ini merupakan artinya keberhasilan ini tentu juga menjadi doa ya kepada orang tua yang kebetulan memang sudah almarhum, Bapak almarhum Jaman Bangun dan juga Ibu almarhumah Siti Mariati. Saya kenal Pak Jaman Bangun karena kebetulan pernah jadi pasien saya. Beliau sangat bangga kepada anaknya ini dan kebanggaan ini dibuktikan lagi hari ini bahwa Dr. Dr. Krista Ninta Bangun bisa mencapai ya, bisa mencapai jenjang pendidikan tertinggi doktor, dan mudah-mudahan tentu bisa terus meningkatkan risetnya ya, meningkatkan publikasinya dan bisa mencapai jenjang akademik, jenjang jabatan fungsional tertinggi sebagai guru besar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu hal-hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir tadi ya, sekitar 80-an yang hadir di sini mendukung Dr. Dr. Krista Ninta Bangun. Dan terakhir, ini seperti biasa ketika saya memimpin sidang ini ada pantun yang disampaikan. Dan ini kira-kira pantunnya seperti ini karena banyak putri di tempatnya Dr. Krista, maka seputaran putri ini yang saya sampaikan. Putri jelita di sarang penyamun, pakai selendang merah muda. Selamat untuk Dr. Dr. Krista Ninta Bangun, raihan gelar doktor membahagiakan kita semua. Selamat untuk Andita Bangun. Terima kasih. Baiklah Bapak-Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.